Pemirsa, seorang pria nyaris jadi sasaran kemarahan warga setelah mencuri 2 kotak susu di sebuah minimarket di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku yang bekerja sebagai kurir jasa online ini sempat berusaha kabur usai mencuri 2 kotak susu dari minimarket. Setelah aksinya tertangkap basah, ia sempat minta maaf dan mengatakan akan membayar susu tersebut. Namun warga tetap mengamankan pelaku. Menurut salah satu karyawan minimarket, ia sempat melihat aksi pelaku menyembunyikan 2 kotak susu ke balik jaket melalui kamera pengawas. Kini pelaku dibawa ke Mapolsek Wonocolo, Surabaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pertama kali sudah masuk, sudah bawa susu 2. Mungkin pikirannya sudah berhasil, terus kembali lagi, kembali lagi, ambil lagi, tapi ketahuan di CCTV. Susunya ditaruh di belakang. Di belakang baju. Nah, pas ketahuan kasir teriak, dia lari. Pas lari dikejar, katanya saya bayar, tapi bedanya di kuping.